bucur-bucur. Bucur-bucur ditampar siku. Karena malam lila budak-budak. Satu bag dia punya kotak pensel itu saja. Kalau tidak ada lima biji pemadam. Marah sudah sama mama. Mana yang marah itu? Si antak itu. Dulu pergi sekolah. Badayung. Syukur. Nasib juga. Dulu buaya kenal orang sungai. Badayung pun. Kalau dia nampak dia begini saja. Busku. Dia bilang. Nah sekarang aku dengar di Lukan. Buaya makan orang sungai sudah. Kenapa? Nah itulah kamu. Harus kita jaga kita punya sungai kita batang itu. Sayang itu. Itulah satu-satunya hazanah orang sungai. Nah. Banyak dia punya apa ini jasa kepada kita itu. Kita dulu kalau dari Sandakan pergi Sukau atau pergi Abai, pergi Bilit, pergi Pinangan semua pakai sungai. Kehidupan kita juga di sungai. Makan ikan sungai, memancing lain. Yang paling siuk bungkok. Kamu tahu bungkok kan? Bungkok, sampata, apalagi baung, apalagi papa, apalagi biawak. Boy, biawak. Biawak, anu, bagus juga itu. Menolong sama kita dulu, kan? Iya. Oke, selain daripada itu, sungai ini sebenarnya banyak jasanya untuk mengiratkan silaturahim antara saudara sungai kita yang berada di hulu sungai dengan di laut sungai Kinabatangan. Hulu paling jauh sekali saya dipahamkan, Inarat. Yang paling dekat dengan Sandakan di hujung sungai Kinabatangan ialah Abai. Macam mana caranya menjalinkan, mengiratkan silaturahim antara saudara-saudara di sungai ini? Senang saja. Si Inarat ini, dia buang di sungai. Kan? Ya. Itu anu itu. Dulu kita semua main lanting, Pak. Iya. Ya. Kita buang di sungai itu barang kita itu. Kita punya bau-bau itu. Nah dibawa itu kemari. Mula-mula sehingga dia sekejap di Pinanga. Nah Pinanga merasa sudah sungainya. Oke juga. Sampai dia pergi Tongot. Dia sampai di Tongot. Masih lagi terasa dia punya anu itu. Sampai pergi Kuamut. Habis pergi Kuamut. Pergi Lukan. Pergi Bukit Garam. Pergi Batu Putih. Pergi Bilit. Pergi Sukau. Yang untung kami tinggal dia baik. Sebab sudah diproses segala itu. Jadi bermana kami yang diabai tidak lagi terasa yang dia punya pembawaan itu sampai kemarin itu. Tapi yang sandi kalau suka buang. Kami yang menerima awal bos. Tapi itu mengingatkan amal, mengiratkan silaturahim antara kita. Jadi banyak sudah saya bercakap, sudah bebuih saya punya mulut. Saya nyanyilah. Oke ini kita tunjukkan kepada siapa juga yang merasa tanggung jawab Anda kepada masyarakat. Ini amanat dari kampung. Oh, ayo, hai kau. Oke. Baru balik dari kampung bawa amanat berkarung-karung amanat dari orang kampung kemarin saya berbakau kita kawan paman damai satu negara masyarakat yang Thank you.
Banyak yang baik, murah yang terbaik.